Berjumpa lagi kita di sini bersama saya Mahani. Hari ini saya berada di tepi pantai, mau mengambil tiram, mencatok tiram menggunakan catok. Kami mengambil tiram pada musim cuti, waktu saya tidak bekerja. Ramai sudah orang di sana. Tadi saya pergi ke tamu menumbuk, banyak orang menjual tiram, tapi saya tidak beli. Lebih baik saya menyatok sendiri, sebab rasa lebih sedap kalau mengambil sendiri. Oke, sahabat, saksikan video saya menyatok tiram menggunakan catok. Ini dari besi yang digrain, dijadikan begini. Ini lama sudah kami pakai. Sangat mudah untuk mengopek dia punya cengkerang tiram tuh. Saya punya kakak di depan sudah. Tuh na sana. Awal sudah ya, semangat. Kelihatan beberapa orang sudah lebih awal mendahului kami menyatok tiram. Cuaca hari ini agak mendung. Tadi semasa kami bertolak dari rumah, kami basah, terkena hujan di pertengahan jalan. Jadi di sini agak sedikit teduh. Yang di sebelah sana tuh masih lagi hujan. Di sana menumbuk. Di sana Labuan, awan berkepul-kepul, menandakan mau hujan turun. Di sana Pulau Lambidan, di lokasi di mana kami selalu mengambil tiram. Bisi ya. Tuh bisi. Luih orang sahabat yang lebih dulu daripada kami. Sebanyak ini hasilnya. Memang berisi. Semangat si babu mengambil tiram. Oke, sahabat, selesai sudah mengambil tiram. Kali ini tidak berapa banyak bercerita sedikit, sebab
mencari tiram. Inilah hasilnya. Belilah juga untuk makan-makan sendiri kalau disukat, seperti yang dijual di pasar-pasar, ada dalam harga 10 ringgit lah, lebih kurang. Saya punya kakak, inilah hasilnya yang dia dapat. Lebih banyak sedikit lah daripada saya, sebab kurang lama, dia memang mahir. Saya baru-baru juga ikut-ikut. Oke sahabat, cuaca pun makin panas daripada hujan tadi, sekarang panas sudah. Saya punya kakak pun bertepuk sudah dengan tuala di kepala. Oke, sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih karena menonton sahabatku. Sampai kita berjumpa lagi di video saya yang seterusnya bersama saya Mahani dan kakak. Bye bye. Kontena hanyut di bawah air laut, isinya kembayau yang sudah berkikis. Sen orang nih pasti tidak sempat makan. Jumpa kembayau, masak kan ya.